Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik saja, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kali ini saya beli laptop. Laptop ini dari online shop, teman-teman udah tahu kan ini. Nah, ini dia, masih segel, barusan datang. Kelihatan. Oke, ini dia. Oke, ini kelihatan ada bungkusnya, masih ada tasnya, dapat tasnya. Yang saya beli ini adalah Lenovo ThinkBook. Ini dia. ThinkBook adalah seri di bawahnya saya ThinkPad ya, teman-teman. Jadi dia segmennya memang untuk office. Maksud saya office itu memang untuk karyawan kantoran. Ini dia. Karyawan kantoran itu ya membutuhkan daya tahan dari laptop tersebut dan baterainya tentunya. Oke, teman-teman, ini dia speknya, yaitu serinya seri Core i5 generasi ke-10 dengan RAM-nya 8GB, tidak ada DVD ROM-nya, layarnya ada 14 inch, Full HD dengan TN ya, bukan IPS, baterainya 3 sel, dengan harddisk-nya 1 TB, OS-nya DOS, jadi ini kosongan. Warnanya mineral grey. Dan harganya 9 juta teman-teman. Kalau yang teman-teman nanti yang beli ada Windows-nya, harganya 10.500 atau 1.600 itulah. Jadi itu udah ada Windows-nya dan ada kalau enggak salah ada AMD VGA-nya, ada AMD Radeon 600 seri berapa? 620 atau berapa? Bukan, itu Intel ya, sorry, pokoknya Intel, AMD lah, saya nggak hafal yang kalau untuk seri-seri grafiknya. Oke teman-teman, kita buka aja yuk. Ya teman-teman, ini dia, dapat tas, tasnya tas biasa, tas cincin. Ya lumayan lah, dapat bonusan, kalau saya sih, tas itu bonus menurut saya ya. Lumayan lah, daripada nggak ada. Kemudian ini tadi yang sudah saya sebut tadi, ini dia teman, dikirim dari Cina. Masa ini dari Cina langsung? Mungkin iya, tapi emang dari Cina sih. Ini dia teman-teman, ini dia, banyak sekali deh ini dia, karena ThinkBook itu memang serinya seri agak lumayan bagus sih di bawah ThinkPad. Oke, ini dia teman-teman tadi. Ya, sudah jelas ini teman. Nah, ini dia. Oke, kita buka. Oke, ini dia pertama, kabel charger. Terus ada lagi. Oh, charger ini teman-teman. Tadi kabelnya, sekarang chargernya susah. Nah, ini oke ya, ini dia ya, ini dia chargernya, lucu kayak gini, unik ya, baru kali ini kayak gini. Oke, ini dia teman-teman. Oh, 60 watt dengan outputnya berapa ini? Biasanya 19 volt. Oh iya, ini dia. Kelihatan ya. 15 volt atau sampai 20 volt ini ada nih teman-teman nih. Kelihatan ya. Oke. Kita buka unitnya. Ini DOS ya. Jadi kosongan teman-teman. Jadi kita jadi saya nanti harus menginstal Windows-nya kalau pakai Windows ya. Terus ini manual. Ini dia jadi apa namanya, jadi petunjuk dari port-portnya, kelihatan nanti ya, jadi lengkap di sini. Oke, kemudian kita buka. Waduh, ada lagi nih kartu garansi Lenovo. Ini dia, iya ini dia teman-teman. Uniknya loh, kok tadi nggak ada anunya ya, penemunya itu
CD-nya. Waduh, nanti kalau ngisi apa nih? Kalau kalah, biasanya Windows 10 itu udah include dengan drivernya. Oke, okay. Lihat teman, warnanya mineral grey, ThinkBook. Tapi aku merasa agak berat ya ini ya. Apa mungkin karena terbiasa dengan laptop ringan? Tapi enggak. 1,5 kalau saya ingin. 1,6. Oke, okay. Ini dia bentuknya. Keren. Bagus. Lenovo ThinkBook. Nah ini dia. Tapi nih bekas-bekas jari di sini. Ini dia Lenovo ThinkBook 14 IML. Lumayan nih. Ini pakai seperti ini, apa namanya, logam. Kita buka. Ini dia. Iya, yeah, ini dia teman-teman. Modelnya kayak gini, seperti logam. Kelihatan premium, tapi sebenarnya bukan logam sih ini. Nah ini, part on off-nya di sini. Ini adalah untuk fingerprint. Keren ini teman. Ini dia Core A5 generasi ke-10. Terus ini keyboardnya keren, keren juga. Terus, oke. Okay. Ini asik. Ini colokannya untuk power, adaptor. USB 1, terus kemudian card reader. Terus ini adalah apa ini? Singa saya ini adalah LG 45. Bukanya, wah ini, oh bukan, sorry, USB apa ini? Oh ala, ternyata ini untuk ini, kalau kita nyolok mouse bisa nih untuk apa namanya, disembunyikan di sini mouse USB nih. Bagus nih, bisa aja nih idenya nih. Oke, tutup lagi, kemudian di sini kosong, terus ini di sini headphone USB Type-C. Ini untuk ngecas, bagus ini USB Type-C-nya ada dua nih. Terus kemudian ada USB lagi, di USB-nya ada berarti 2, 3 ya. Tiga sih, bagus nih. Terus ini aja 45-nya, wah HDMI, bagus, keren nih. Terus ini webcam-nya, ini Full HD dengan layar TN. Nah ini, ini white teman-teman, bagus nih kelihatan apa namanya, lega. Oke, ini dia. Ini kan dust teman-teman, jadi tidak bisa lihat Windows-nya. Jadi coba saya nyalakan dulu aja deh, kita lihat dulu anunya, apa namanya, front system-nya untuk dust-nya. Aduh, kayaknya baterainya habis nih, kayaknya perlu dicas. Iya, habis nih, gak nyala nih teman-teman. Oke, coba saya colokkan charger dulu deh. Ya teman-teman, saya colokkan dulu. Oh ya, ini Type-C ya konektornya, dan ini agak sedikit membingungkan. Kenapa? Karena colokannya seperti ini. Ini juga untuk adaptornya juga seperti ini. Nah ini, sedangkan yang dibawa itu adalah ini Type-C. Nah nanti pasti akan orang bingung nih. Sedangkan, nah ini ada Type-C-nya di sini nih. Jadi colokannya di sini teman-teman. Jangan salah ya, karena ini dapat Type-C. Nggak tahu nih salah dari sananya atau memang dari Lenovo-nya ini buat seperti ini. Nggak tahu nih yang benar yang mana. Oke, colokan saja di sini. Jadi, oke, kita nyalakan bareng-bareng. Oke, nyala. Kita masuk BIOS dulu, cek bareng-bareng nih. Oke, dia ini dia teman-teman, masuk BIOS. Ini dia, saya ini mulai kembali ya teman-teman, dari speknya. Ini dia Lenovo ThinkBook 14 IML, Core A5 generasi ke-10 dengan klik dasar, clock dasarnya 1,6, bisa turbo boost jadi 4,1. Wah kenceng nih, dengan harddisknya 1 TB, dengan RAM-nya 8GB. 8GB ini adalah 1
slot aja yang tersedia. Jadi yang 4GB ini sudah tersedia 5 terbuat, jadi tinggal satu slot aja untuk ditambah. Jadi upgrade-nya jadi 4 kalau ini 8. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pengen mau bisa diakui bisa jadi 20, karena yang satu slot ini bisa ditambah jadi 16GB. Itu aja. Ini aja. Menjadi nah ini dia. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini berhubung DOS jadi nggak bisa kemana-mana, lihat ini aja. Terus sehingga saya teman-teman ini backlight, tapi nggak tahu kok bisa nyala ini ya, apanya ini fingerprint tadi. Oke teman-teman, saya install Windows-nya dulu, karena kalau nggak gitu kita tidak akan tahu performanya. Oke, sebentar saya install dulu Windows 10. Ya teman-teman, setelah selesai saya install Windows 10 versi trial, inilah awal dari penampakan laptop ini. Laptop ini ada backlightnya ini. Kita bisa mengaturnya secara dua kecerahan. Cuma di sini aja sih. Ini dia backlightnya cuma dua kali di sini, keyboardnya ini. Jadi cuma dua kali ya, dua kecerahan backlight, warnanya putih, lumayan. Kemudian touchpadnya seperti tadi. Terus ini untuk tombol on off nya sekaligus sebagai tombol fingerprint. Jadi aman ya di sini nih. Kemudian ini up. Ini teman-teman, untuk webcamnya ada tombol key untuk menggeser dan menutupnya di sini ininya. Jadi aman, karena hackingnya biasanya orang-orang hacker itu dari sini. Jadi bisa ditutup, bisa dibuka, ditutup dan buka lagi. Jadi aman. Kalau ingin tidak memakai webcam. Kemudian ini kita cek dulu seperti biasa teman-teman. Kita cek dari kinerjanya dari sistem ini. Dari di sini task manager. Di sini performanya. Oke, ini dia teman-teman. Untuk CPU ya nih, maaf teman, kurang jelas foto gimana. Mainlah, nanti akan saya screenshotkan aja. Untuk CPU-nya ini. Apa saya perlu untuk ini? Saya perjelas saja untuk display-nya supaya makin terang. Ya di sini. Ya di sini. Ya oke, terang nih. Oke, terang nih, maksudnya kelihatan ya teman-teman. Ini dia Core i5 generasi ke-10 dan kecepatan dasarnya 1.6, bisa turbo boost jadi 4.1. prosesornya core-nya ada 4, thread-nya ada 8 dengan chip-nya 6 MB, lumayan nih. Kemudian untuk memorinya ini 8GB, yang free-nya 7.4, karena yang sisanya yang terpakai itu untuk VGA-nya ya, yaitu Intel HD. Ini yang available-nya ini 5.3. Tentunya untuk keseluruhan ya ini. Kemudian slotnya ada 2, yang satu sudah terpakai yaitu sudah tersolder di motherboard, jadi tinggal satu. Dan total upgrade bisa menjadi 20GB, yaitu 4 plus 16. Jadi teman-teman bisa nambah satu keping lagi 16GB. Kemudian hard disk, bukan SSD ya. Ini dia dari DVD 1 TB. Kemudian grafisnya dari Intel UHD grafis. Ini dia teman-teman. Lumayan untuk game untuk seri low aja. Untuk render oke. Lumayan. Tentunya aplikasi-aplikasi seperti Corel, AutoCAD, Photoshop jalan ya teman-teman. Jadi enggak usah tanya deh, karena udah harga 9 juta itu pasti oke. Cuman sayang belum ada SSD, jadi speknya teman-teman kalau ingin performanya bagus harus pakai SSD. Yaitu ini bisa diakui jadi SSD-nya jadi NVMe maupun mSATA. Saya tadi saya cek di BIOS-nya bisa kok ada mSATA dan apa tadi ya, NVMe. Gak tahu yang benar, nanti kan saya buka casing-nya, tapi di tutorial upgrade aja di SSD aja.
Kemudian untuk aspeknya ya tadi teman-teman akan lebih jelas nanti akan saya lampirkan di anu ya, di deskripsi aja. Cuman saya ulang kembali supaya teman-teman nanti nggak tanya lagi. Ini bahwa displaynya 14 in Full HD dengan layar TN, storage-nya 1 tera, RAM-nya 4 giga, tambah 4 giga lagi 8 giga, maksimal 20 giga ya. Terus kemudian ini bisa backlight keyboardnya di sini, tapi nggak bisa terang, putih warnanya, tapi lumayan. Kemudian tidak ada DVD RW-nya, adapternya support 65 watt dengan rapid charge bisa 1 jam, bisa mencapai 50%, dan tentunya baterainya bisa ini mencapai 9 jam tergantung berbagai aplikasi ya, pokoknya standar itu 8 sampai 9 jam. Kemudian speakernya Dolby Audio, dua speaker ya, ada di bawah sini. Kemudian ada fingerprint. Kemudian beratnya 1,5 kg. Oke. Saya kira itu aja teman-teman. Cuman ini bagi saya kelemahannya ini. Ketika teman-teman nanti install Windows, akan touchpad-nya ini tidak akan berfungsi. Jadi teman-teman ini siapkan mouse USB aja. Jadi jangan kaget, oh ini rusak. Enggak, memang touchpad-nya tidak jalan. Enggak tahu kenapa, aneh aja, ini baru pertama kali saya menemukan laptop yang kayak gini. Kemudian kita harus mendownload driver-drivernya teman-teman. Kurang menyenangkan sih, tapi nanti sebisa mungkin akan saya lampirkan link downloadnya. Kemudian ada lagi kelemahannya lagi nih, bagi saya lo ya, ini personal aja. Ini ada dua colokan untuk power. Kan bingung nih teman-teman. Ini ada, ini memang untuk standar sih. Terus ada lagi yang, tapi yang bawahnya ini USB Type-C yang di sini nih. Kawatannya keliru kan teman-teman? Bisa keliru kan teman-teman? Nah ini di sini nih. Ini aja sih. Bagi orang awam pasti bingung nih. Kalau ada dua, nah sebaiknya satu aja bagi saya nih. Entah pihak Lenovo-nya tergantung rezin ya. Tapi kok baru kali ini ada dua colokan untuk ngecas, itu aja bagi saya aneh. Kemudian ada lagi mungkin apa ya teman-teman, kalau cari-cari pasti ada kelemahan sih, tapi bagi saya udah banyak kelemahannya yang kurang sip. Tapi dari banyak kelemahan ini juga banyak juga kelebihannya, yaitu ini aluminium, kelihatan elegan. Kemudian speakernya ini apa namanya, stereo, ini dia stereo, keren, bagus. Dan seperti biasa ini kena apa, tangan berbekas, meninggalkan bekas. Oke, itu aja teman-teman dari Lenovo ThinkPad ini. Oh salah, sorry, ThinkBook, saya biasa lihat ThinkPad. Sorry teman-teman, ini dia ada plus minusnya. Jadi dilarang komplain kalau saya sih, karena dapat harga murah sih 9 juta. Tapi kalau pengin teman-teman tidak pengin ribet, cari yang seri Core A5 tapi ada Windows-nya dan ada ATI Rode-nya seri 600. Seri 600 yaitu harganya 10.600 enggak salah sih, pokoknya 1,5 juta lah. Itu aja. Oke teman-teman, itu aja dari unboxing Lenovo ThinkBook. Semoga teman-teman bisa jadikan referensi dan kita saling berbagi dari channel ini. Jadi kita fun-fun aja. Oh iya, ada yang terlupa nih teman-teman, bahwa seri ini banyak ininya, apa namanya, seri apa namanya, variannya, ada yang Core A3, Core A5, dan di mana itu macam-macam, ada yang versi SSD, ada juga yang hard disk. Jadi pastikan teman-teman memilih yang tepat sesuai kebutuhan. Itu aja. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih telah menonton. Stay safe, no hate, and cheers.